السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم الى يوم القيامه اما بعد فيا ايها المؤمنون اوصيكم ونفسي جميعا بتقوى الله وبطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فاز المتقون Waqad qala Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun Hadirin sidang salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama dan paling utama Mari sama kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam yang tentunya telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur. Dan ada satu karunia nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita yang tidak semua manusia dapat merasakannya yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah beribadah kepadanya amin ya rabbal alamin Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk manusia pilihan manusia sempurna penutup para nabi dan rasul yang kita semua menunggu syafaatnya yaitu nabi kita tercinta nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Al fakir selaku khatib berwasiat untuk diri pribadi al fakir. Dan umumnya untuk jamaah sekalian, mari sama kita tingkatkan kualitas dan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman inna akramakum indallahi atkakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian, yaitu mereka orang-orang yang bertakwa. Yaitu mereka-mereka yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dan melaksanakan perintah Allah meninggalkan larangannya itu hanya semata-mata mengharapkan ridhonya. Ada dua identitas. Yang pertama, Bainan Nas. Identitas di antara manusia, yang kita kenal dengan istilah suku dan ras. Kalau dalam Al-Quran itu su'uba wa qobail. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tapi nanti di ujungnya inna akromakum ingdallahi atkakum. Di antara suku dan bangsa yang paling mulia di sisi Allah di antara mereka adalah mereka yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu identitas yang kedua, identitas indallah. Identitas di sisi Allah. Tidak lebih dari tiga identitas di sisi Allah bagi umat manusia. Yang pertama yaitu mukminun Orang-orang yang beriman. Yang kedua yaitu kafirun. Orang-orang yang tidak beriman. Yang ketiga munafikun yang asalnya dari orang-orang beriman tapi ditolak keimanannya oleh Allah. Siapa itu orang-orang yang beriman? Lebih lengkapnya Anda bisa baca di dalam surat Al-Mu'minun. Itu ada beberapa ciri-ciri sifat-sifat orang-orang yang beriman. Tapi inti daripada inti orang yang beriman itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan innamal amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu al Innamal mu'minun sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah alladzina amanu billah mereka orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah wa rasulih dan kepada rasulnya yaitu nabi kita tercinta nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa lam yartabu lalu tidak ada keraguan di dalam keimanannya Apa-apa yang diperintah oleh Allah tegakkan. Apa-apa yang diperintah oleh Allah laksanakan. Mau suka maupun tidak. Apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tinggalkan. Mau nikmat ataupun tidak. Itulah inti daripada orang-orang yang beriman. Mereka yang telah menyatakan iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Lalu tidak ada keraguan sedikit pun di dalam keimanan. Nah ini identitas yang harus kita pertahankan. Di dalam ayat yang lain, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Bagaimana caranya agar identitas mukmin melekat di dalam kehidupan kita? Yang pertama, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mentaati Allah, mentaati Rasul, udah dijamin kita manusia-manusia yang beriman kepada Allah. Tapi jangan lupa, Allah pun perintahkan: "Wa ulil amri." Selain taat kepada Allah, taat kepada Rasul, yang tentu di kolbu kekuatannya, ada menjaga keimanan di dalam kehidupan kita di dunia, yaitu melalui tangan ulil amri. Bagaimana agar keimanan kita tetap terjaga di dalam kehidupan ini? Ulil amri itu ulama dan Umar. Maka yang pertama, jangan jauh dari para ulama. Jangan jauh dari para habaib, para masyaih, para kiai, para asatidah. Tentunya yang mengajarkan kita agar selamat dari dunia hingga akhirat. Lalu yang kedua, agar keimanan kita ini tetap terjaga, jangan lupa. Ditambah kita ini bernegara. Bernegara itu berarti ada pemimpin. Maka kalau kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak ati Allah, tidak ati Rasul, maka berbahaya untuk keimanan kita. Maka tentu harapan kita mudah-mudahan nanti kita punya pemimpin yang beriman. Punya pemimpin yang soleh. Punya pemimpin yang cinta dengan hawaib dan ulama. Punya pemimpin yang tidak selalu melakukan perbuatan dolim. Identitas ini penting. Keimanan harus kita jaga. Yaitu dengan cara dekati para ulama. Jangan jauh dari para ulama. Dan kita harus punya pemimpin yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul. Lalu kemudian yang kedua Allah berfirman. Kuntum um khaira ummatin ukhrijat. Linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Bagaimana agar identitas keimanan tetap melekat di dalam kehidupan kita? Kata Allah, kuntum khaira umat, kalian ini umat terbaik. Umat terbaik itu umat yang beriman. Yaitu umat Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya tugas, ukhrijat linnas, dikeluarkan itu umat untuk manusia. Artinya khairu ummah, orang-orang yang beriman ini harus mewarnai kehidupan manusia. Ketika kehidupan ini diwarnai oleh orang-orang yang beriman, niscaya kemaslahatan yang akan terjadi. Tapi ketika kehidupan ini dikuasai oleh ahli maksiat, oleh kelompok liberal, oleh orang-orang komunis, maka kehidupan ini menjadi maldorot ibadullah. Ukhrijat linas, warnai kehidupan ini oleh orang-orang yang beriman yaitu khairum. Um Enggak cukup sampai di situ untuk menjaga keimanan, identitas keimanan dalam kehidupan kita ini. Kata Allah, tak muru nabil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Tegakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan ini yang dilakukan oleh para nabi-nabi. Amar ma'ruf nahi munkar itu ibadah Allah. Yaitu amaliyah para nabi. Aulia para rasul. Lah kalau para nabi, para rasul. Mereka manusia-manusia mulia yang kuat imannya. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Lalu bagaimana kita yang lemah? Untuk apa? Ukhrijat linas, tak bil ma'ruf, wa tanhauna anil munkar, wa tu'minuna billah. Agar keimanan kepada Allah di dalam kehidupan ini tetap tegak. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya agar Identitas keimanan ini tetap terjaga di dalam kehidupan kita. Ayat selanjutnya, bihablillahi jami berpegang teguhlah dengan tali Allah, maksudnya bidinilah dengan agama Allah, maksudnya dengan syariat Allah, menegakkan syariat Allah di dalam Kitab Fatul Mu'in itu bagian daripada jihad. Lalu kemudian, wala Enggak boleh umat Islam bercerai berai. Allah Rasulullah bersabda, alaikum bil jamaah, fa inna ma'al jamaah. Bersatulah kalian, jagalah persaudaraan, karena sesungguhnya pertolongan Allah akan datang ketika kita menjaga jamaah, menjaga persaudaraan, menjaga persatuan. Ibadah Allah. Dan itu semua kita lakukan semata-mata hanya ingin mempertahankan identitas mu'min di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang kedua, na'udzubillah min dalik, yaitu identitas kafir. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka, itu dasarnya la ilaha illallah. Siapa orang yang waktu hidup, bahkan yang paling penting sampai akhir hayatnya, mempertahankan kalimat la ilaha illallah potensi besar masuk ke dalam surganya. Tapi siapa orang yang sampai akhir hayatnya tidak membawa kalimat la ilaha illallah, maka pasti dia masuk ke dalam neraka. Jadi surga neraka dibuat oleh Allah dasarnya la ilaha illallah. Maka Allah perintahkan, hidup di dunia bertakwalah. Lalu wala tamutunna illa wa muslimun, sampai mati identitas harus jelas. Jangan mati kecuali muslim. Lalu yang ketiga, na'udzubillah, sama na'udzubillah, yaitu kelompok munafik. Jadi mukmin itu terbagi dua, ada mukmin muslimin, ada mukmin muflisin. Mukmin yang muslim, yang selamat, lalu mukmin muflisin, mukmin yang bangkrut. Yang aku beriman, ngaku Islam, tapi selalu menghalang-halangi saudaranya yang sedang berjuang menegakkan syariat Islam. Dia ngaku Islam, tapi pemikirannya merusak Islam. Dia ngaku Islam, tapi menghalang-halangi pejuang-pejuang Islam. Bahkan yang lebih parah, ngaku Islam membunuh aktivis Islam. Ini kelompok munafik tempatnya bukan neraka. Fidar kil asfali minan nar. Dikerak api neraka, ibadah. No, oleh karenanya, kita tingkatkan iman dalam kehidupan kita, agar identitas mukmin di dalam diri kita tetap terjaga dan semoga pada akhirnya kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ala qauli hadza wastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم زين الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي جميعا بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان اللهم بارك في شعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان واذا اذ القربى <applause> وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وَذُكُرُ الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فلا ذكر الله اكبر اقيموا الصلاه السلام عليكم في